sering datang pak. Njih ibu. Kewan kewan bu lambung pak, lambung. Lambung njih. Kolesterol njih. Njih. Lambung itu sepunti. Lambung njih. Rasa panas njih pak. Sering katus antok sering kaya sering katus pak kumon. Iku panas njih kumon kumi njih. Kali padahalnya kadang-kadang ageng njih pasti njih. Makin ngeten. Ibu menawi kerso nggih. Niki kan nyene cepeng atas ta mboten? Sakit ta mboten? Cemriki. Nggih. Mboten, mboten, mboten napa-napa. Sebelah pun sebelah tengah kedik. Mboten, mboten napa-napa. Nggih. Masalah namung lambung, Bu. Tetes mangke dipijetine ngeten. Tetes jenengan matos watu niki tengah-tengah niki ini kan wonten lekukan nggih niki dipijet jenengan kali berdiri penek-penek ngoten nggih terus lajeng nomor kali mangke nek kersa ngunjuk BSM 10 mawon BSM 10 dipun unjuk satu tetes 3 kali sehari rumiyin pedes kecut telat maem mboten par terus nomor 3 rebusane daun syukun kunir putih temulawak gula aren. Ya, napa malih? Kali anu Pak Baton katon gatel mesti mriki nggih. Menawi batuk mangke ngamaten BSM 8 nggih. Nggih. Yen konsumsi BSM 8 yen paringi kencur niku batuke batuk biasa alergi kok. Nggih. Mboten pendinten ta batuke to? Mboten nggih. Kadang-kadang kala niku namung alergi mawon. Pak lan niku sik konsumsi niku Empro. Menawi Empro nyana telah saken riyen. Mangke begitu Empro telah saged ngunjuk BSM 10. Ngoten nggih. Nggih. Niki mirip kali Empro tapi kualitasnya lebih sae gede. Lo tambahi malih kualitasipun. Oh nggih. Napa malih? Anu keluar kula niku Pak. Pun berarti dari pun kali welas taun nggih dari kan putra. Umur pinten sakniki? Berarti 8 kali berarti 39 39 mangke Bu kan wonten produk kula namine BSM 9 BSM 9 nggih cuman niki dereng wonten mungkin nggih insyaallah nggih 1 minggu 2 minggu malih sampun wonten cuman jenengan pesen mawon Mas Yanto mangke bisa dikonsumsi dicampur kali nek saged kali madu nggih niki tambah kesuburan kali tambah ningkatakan vitalitas. Napa estrine kali jalur? Kali jalur itu. Oh, menawi sing estrine pun kula nyuwun tulung kali ditambahi konsumsi teh mangga ta. Nggih. Kali niku kan nggih wonten nate gejala stroke niku Pak. Stroke ingkang sing jalur sing jalur. Menawi wonten gejala stroke mangke saged kadang kala nggih mungkin kan penyebab utama kan bisa karena kolesterol asam urat. Kan wani sering mumet niku sih Pak nggih. Terus penyumbatan apa-apa nggih karena penyumbatan kasusnya ngoten berarti nanti kali ngunjuk BSM 2 BSM 9 kali BSM 2 BSM 2 ini kagem saraf itu pun anu pun konsumsi anu dinutrium apa-apa benten nggih kangge ngerti sekolah nggih kagem saraf pun nggih BSM itu dosisnya mulai 2 tetes 3 kali gitu ya Pak ya. Ya kadang anu pun Pak niku kados pemikirannya dereng ya sering lemes. Ya. BSM 2 niku paling pas ya. Terus pantangannya napa Pak? Pantangannya setunggal gajih. Niku mboten pareng goreng-gorengan dipun kurangi. Tempe mboten napa-napa. Pokoknya mboten kata-kata. Ngoten nggih. Napa malih? Kados sak putrane kula napa kulane Pak Sung? Kagem putra jenengan. Oh nggih, nek kados kula. Nek kados jenengan mboten masalah tempe, pokoke mboten pedes kecut. Napa malih? Kalian napa? Punaan-punaan kula larine putrane adik kula niku. Niku kan seperti ngunjung si wawane kan cocok sering kados napa ngamuk niku sih Pak. Mungkin ngamuknya napa dek emosi napa pripun nggih, umurnya pun 20 5 tahun lah ya saat ini aku kan ibu sering niku nopo di paling obat saking rumah sakit niku sih Pak sing rajin nggih lah kula ngomong sepuh obat tok tiap hari mbok opo buat solusi nang apa mboten maksudnya tiap hari niku ngomong sepuh pil niku Pak terus
Sakit napa mawon niku, Bu? Nggih, anu kados napa mboten anu kados napa cok ngamuk niku sih, Pak. Kados ngendi? Ngamuk, ngamuk. Ngamukan. Makke cok pinjene kerso ngunjuk PSM 2 wae nggih. Taman nutrisi saraf ibu. Menawi rebusan purun, rebusakan meniran kalih sangket. Meniran kalih daun sangket. Nggih, wonten ten internet daun sangket ngoten nggih. Ya terus pantangane napa, Pak? Mboten wonten pantangane. Nggih. Pokoke mboten parang terlalu payah. Sarene niku angel, Pak. Nggih, nek sarene angel makke saged ngunjuk Barefit napa PSM 8. Napa malih? Sampun matur nuwun, Pak. Ampun, semakin mugi jodoh. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekedap. Eh, Bu. Untuk gila, untuk kasus psikis. Iya, untuk saraf itu. Jadi itu merilekkan, Pak. Alih, Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mami Sutoro, saya ingin datang. Nggih, Pak. Iki yuk, beda. Orang itu orang mari-mari, Pak. Ini gatel ya, berarti ya. Gatel. Ini sana diabetesnya mboten. Tapi Pak buka jaket itu kan sih kalau kemarin biasa jaket mawon. Kondisi rati tinggi. Mane jeru, Pak? Nggih. Mane jeru terus nggih, mungkin potatitasnya kan atasi anu apa? Bisa. Lagi kondisi rati tinggi. Mangke ngeten menawi kerso, jenengan sakit konsumsi Empro kan sementara. Kurang Empro, nggih. Ini kita si Empro, tapi mangke menawi PSM 4 sampun medal jenengan tambahi Empro kali PSM 4. Terus lajeng nomor kalih niki direndem. Niki sampun saya niki badhe waras niki pun, Pak. Cuman niki mboten pareng digaruk nggih, makke kulite kan badhe tukul. Niki mangke kan telebet wonten putih, Pak. Iki ben enjing kan mesti wonten lapisan putih ten lebete. Niki mboten pareng dipun pundhut. Niki anu Pak, tuk, anu malih mriki Pak lan iki. Oh nggih, niku. Niki gendise kan tinggi, Pak. Terus lajeng nomor kalih kula nyuwun tulung mangke damelaken rebusan. Rebusanipun nyana berse daun paitan, Pak. Daun paitan. Coba ada internet ketik aja daun paitan. Pak damel pirang jus niku, Pak. Pare, jus pare nggih. Niki nggih saged bantu damel lotot. Cuma nek damel luka niki kedangon. Niki kersane nang mandhap priyen. Kalian Pak katon. Nggih, katon sedanten. Soale niki peredaran darah mboten lancar. Wah, ini cuma-cuma Pak terus ini kan tak angke asem kali. Sarem. Sarem kali ini pun aku suruh. Suruh, je. Tarun jemur kali. Tak ini aku terus tak anu ini pun aku tak bubuin aku si penikir kali selatrin ki. Ah, tak paham tu atus besisi. Je. Jadi satu si pun direndam kata je sakit saya. Ada Mbak di situ? Kali bentar aku rasa. Ada gambarnya daun paitan. Mane kan iki kaki nate dawa Pak. Dawa saking pian. Nah, terus niku terus kurang kecepet ngatos sak iki. Iki wane yo atos areng kok terus sampun kertas niki Pak. Gambaripun nggih. Hampir mirip kali bunga matahari. Nah, niki sih. Oh, cokro cakri. Sanes cokro cakri. Niki kuning pinggir-pinggir margi kuwatah biasane, Pak. Sing endi kados bunga matahari tapi awet nggih niki. Nggih. Nggih, ten jenengan wonten Bu. Kalih daun kembange niku jenengan pendeti niki ne. Naik kembangipun saged 6 ngoten nggih. Niki kersane gendise nang mandhap. Kalih daunipun setunggal. Pantangan mangan kok.
pantangan makan gula mboten pareng, gendis dipun kurangi. Nek dalu konsumsi telo rambat warna kuning, nek siang pareng sedar sekur. Nek dalu mboten pareng dahar sekur. Waluh mboten napa-napa. Nek waluh terus lebih sehat nggih. Waluh kali telo mboten napa-napa nggih. Ngapunten dahar waluh pinten wulan sampunan? Sebulan. Ketika jenengan dahar waluh sebulan ten badan lebih enteng napa mboten, Pak? Eco to, mboten antep to. Nyuntul dilanjutaken. Mane ngantukan wis, Pak. Nggih. Niki kersane cepet kok, Pak. Niki sampun badhe waras kok niki. Niki ya terus niki wae yo lah. Merah yo arep kuning. Sing luka-luka niki, sing luka-luka niki jenengan kan wonten W9 wonten to. W9 kersane niki saged nempel jenengan paringi minyak kedik. Kersane awet. Nek W9 tok kan bolak-balik netesi. Tetes mendesak tetes minyak kelapa nggih. Dipun tetesi kali W9 dicampur dan ngolesi. Ngoten. Nek damel nyuci lukae nggih damel AO, nek mboten ngoten damel asem, sarem kali daun sirih. Ngoten nggih. Untuk pulih kejantanannya mangke ngunjuk BSM 9. BSM nggih. Betul nggih. Sampun. Gimana? Sudah. Akhirnya gimana? Iya. Pak lah untuk mengobati gatal-gatal itu pakai. Gatal-gatalnya gini. Peredaran darahnya kan tidak lancar. Karena peredaran darahnya tidak lancar itu yang menyebabkan gatal. Kalau untuk supaya tidak gatal terus, jenengan bisa kasih Yakoli minyak di sini bisa. Sudah beli. Jadi waktu gatal diolesi itu juga mengurangi gatal. Tapi kalau menghilangkan sampai bekas-bekasnya biar bersih, jenengan buatkan bedak, lengkuas, kunir putih, tepung beras sama garam dipopokkan. Jeh, panggil garam. Jeh. Tepung, Pak. Tepung jeh, tepung beras, betul apa-apa, jeh leres. Ini kan kata Pak. Jeh. Atas niku menawi kuat sangat waktu maring akan dicampuri toyo ketik kersane nempel menawi tepung mawon kan langsung rontok ngoten apa malih apa kepangge mata-mata menawi meripat amargi gendis ketika gulanya make mandap stabil biasanya peninggalipun dadi cedok ngoten make kalau dipun pijeti nggih. Tetes mijet ini meripat niku ngeten bapak. Jaluk katen bat pak, ono katen bat ndak? Bu, ono katen bat. Lah ini untuk ini kan tabungan cara apa? Cara kecepil kan? Iya. Misalkan di terapi kate garam. Bisa boleh, sakit. Iya. Kali itu yang anget ngeten. Itu garam, terus yang kita aneh ya kol ini. Oh ngeten, buat nopo-nopo, sakit. Iya. Kersane boleh. Iya. Nggih. Pasane ku sering ngetem kok adem. Baik. Telas. Enggak apa-apa, pakai pulpen aja, enggak apa-apa. Nggih. 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 Nanti tunggu saya kan BSM 8 nggih. Terus yang kedua, mangke setiap hari usahakan bisa minum susu. Susu apa? Susu biasa, susu-susu segar bisa atau STMC itu boleh. Tapi ngerokok terus, Pak. Ngerokok itu sebenarnya enggak masalah ketika itu. Niki satu-satu kita punya rokok herbal Bapak Ibu, cuman saya tidak berani gabung pasarnya. Nanti biar nanti kalau saya promosi rokok herbal tambah bahaya nanti. Nanti saya ngajari orang rokok semua. Nah itu sehari dua bungkus Pak anak saya itu. Nanti sebenarnya kita ada rokok herbal untuk bersihkan paru-paru, cuman saya tidak berani promosi. Kalau nanti saya promosi itu kan rokok itu kan tidak boleh dipromosikan soalnya. Untuk mata nanti kita terapi ya, monggo. Jenengan merem Pak Amit ngapunten. Nyuwun sewu nggih. Oh, atos. Mari. Oh, jadi bawain ya, Pak. Di bawah. Oh, pas sampai ke tempet. Ke tempet bisa. Iya, di tulangnya. Berarti jadi di mata dalam. Bagian bawah juga di tulangnya. Betul, yang atas bawah juga ke atas. Ya. Pak, ya, betul.
termasuk anak-anak yang minus? Semua sama. Cuman gini, jangan pakai gini kalau anak kecil ya, pakai cotton pad ya. Tidak ada olesan apanya, Pak? Tidak perlu, tidak perlu. Itu paling lama berapa menit, Pak? Ini cuman tiga kali aja satu hari. Jadi yang atas 3 kali, yang bawah 3 kali. Rutin tapi ya, Pak ya? Rutin, betul. Ini mata, untuk semua saraf mata sampai ke telinga. Jadi kalau telinga, jadi kalau ini nih sampai ke telinga, kan nah, THT kan. Iya, iya. Kalau ini dengan hidung. Ini kan hidung, kalau ini dengan telinga. Yang satunya juga sama. Ini enggak perlu tekanan kuat kok, pelan aja. Jadi ditekan sedikit gitu aja. Enggak usah kaca, Pak, sudah hafal. Biar kelihatan kaca. Nah. Nah, punten pun, jenengan rasakan, Pak. Enteng napa mboten, Pak? Kantong yang besar ini karena dipengaruhi ginjalnya yang kerjanya berat. Jadi itu sering kali nahan kencing sehingga ginjalnya juga berat kerjanya. Minum seledri kenikir akan bantu itu. Ini pulpennya. Kalau minum seledri itu enggak terus gitu. Enggak masalah, sehat nggih. Enggak apa-apa, terus juga enggak apa-apa. Semua yang organik tidak ada masalah. Nggak kenapa napa. Terima kasih, Pak. Ngaten nggih. Ngaten nggih. Waalaikumsalam.